Dalam rangka meningkatkan kinerja guru agama dan penyuluh agama Hindu untuk bekerja maksimal yang nantinya membawa Kementerian Agama yang lebih baik, pembimbing masyarakat atau pembimas Hindu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan rapat koordinasi bersama guru agama Hindu dan penyuluh agama Hindu di Aula Asyura, kantor Kemenag Balangan, Jumat 18 Februari 2022. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh pembimas Hindu, Mercedes, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Haji Saribudin. Mercedes menjelaskan dalam rakor tersebut meminta agar guru agama Hindu dan penyuluh agama Hindu bisa bekerja maksimal membawa Kementerian Agama lebih baik. Jangan sampai membuat hal yang di luar jalur dan jadilah sebagai pelopor moderasi umat beragama. Jadi hari ini adalah sifatnya rapat koordinasi untuk menyampaikan pada para guru dan penyuluh untuk bisa bekerja maksimal untuk membawa Kementerian Agama pada yang lebih baik. Jangan sampai guru agama Hindu, penyuluh agama Hindu membuat hal-hal yang di luar jalur. Artinya, jadilah sebagai pelopor moderasi umat beragama agar Hindu mampu memberikan yang terbaik sebagai warga negara khususnya di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin meminta kerjasama guru dan penyuluh agama Hindu agar menjaga dan menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Balangan. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini ada Pembimas Hindu datang ke Balangan dan kita ini satu keluarga besar di Kementerian Agama, satu gerbong itu, siapkan kereta api itu. Kita mulai bersama, kita akhiri bersama itu. Jadi kita bersatu dan tahun ini adalah tahun moderasi beragama, baik guru agama Hindu maupun penyuluh agama Hindu, kita sama-sama bekerja sama untuk menciptakan keamanan kesejahteraan masyarakat di Balangan ini. Dan pada intinya Balangan aman, nyaman, damai ke Kalimantan Selatan demikian adanya. Diketahui juga dalam acara rakor tersebut dilakukan penandatanganan surat pernyataan pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2022 yang diikuti seluruh guru agama Hindu di Kabupaten Balangan, disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Dari Aula Asyura, Tim Liputan Humas Kemenag Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.